lagi sama Salatcup TV yang persahabatan, kece, dan kekeraban. Alright gengs, langsung aja yuk buat fans sinetron Berkah Cinta. Udah pada tahu dong kalau selain Meriam Bellina, ada juga nih sosok Cut Meriska sebagai Naila yang baru hadir di sinetron tersebut. Yoi, tapi pada tahu gak sih kalau Giorgino yang berperan sebagai Eros ini ternyata gak cuman di cerita sinetron doang punya masa lalu dengan Cut Meriska, tapi juga di kehidupan nyata. Nah, soal gimana ceritanya masa lalu mereka, langsung aja yuk cekidot dari kakak Gino langsung. Cut, aku udah 5 judul sama dia. Aku udah kenal dia lah, maksudnya dia orang yang asik, emang bocor. Anak yang baik sih dia. Ya, asik sih aku sama dia. Aku udah kenal juga sama Cut dari tahun berapa. Dari awal aku syuting bareng sama dia. Aku syuting sinetron pertama aku sama Iris sama Cut Meriska. Udah 5 judul lah udah kenal aja seperti apa. Emang dia tuh dia mainnya bagus, dia aktingnya bagus. Namanya apa adanya, nggak sombong. Emang asik berbaur sama semua orang. Jadi ya kita nambah teman lagi lah di sini. Oh, jadi dulu sinetron pertamanya kakak Gino sama kakak Ibel dan kakak Cut Meriska, geng. Wah, berasa reuni banget nih kayaknya. Ketemu lagi setelah 5 judul pernah sinetron bareng. Iya nggak sih, kakak Gino? Yuk, kita check it out, gengs. Oh iyalah, pasti. Pasti. Karena aku, kebetulan aku juga satu basic sama dia di atas. Kita sering ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Karena sebelum di sini aku sempat syuting di judul sebelumnya. Emang sama dia juga gitu, jadi udah biasa aja sih, maksud aku emangnya kita tau lah acting kita satu sama lain gitu. Dia juga sering membantu acting aku sering bantu acting dia. Jadi kita ya, karena kita emang scene-nya bakal banyak bareng, Eros, Tania, Nela, Tama, ya kita berempat harus dekat gitu. Harus membuat itu, chemistry. Jangan sampai kita kaku waktu kita take. Oh, jadi harus deket, gengs. Biar nggak kaku dan chemistry-nya kece, gengs. Anyway, main kembali dalam sinetron yang sama bareng sama Cut Meriska. Kira-kira gimana ya pengalaman seru yang Kak Gino inget selama Cut Meriska main di Berkah Cinta? Ada pengalaman seru nggak pas saat lagi take sama si Naila ini? Pengalaman seru apa ya? Orangnya sih udah seru ya, jadi aku nggak belum menemukan yang lebih seru lagi gitu, kayak emang orangnya seru dia. Itu sih cerewet sih orangnya, tapi asik kok. Oke lah gengs, itu dia video berita kece hari ini. Jangan lupa biar makin kekinian, yuk stay tune terus only on Salatcup TV. See you next time, bye bye. Jangan lupa likes, subscribe, and comment, okay?